Halo saudaraku, jumpa lagi di channel Bits of King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Di video kali ini saya nyore ya saudaraku, sambil lihat-lihat tanaman alpukat kita ya, karena untuk kebun yang di Cimomen ini saya sudah sekitar 3 mingguan ya nggak jenguk kebun ini, dan itu rasanya saya kangennya luar biasa ya untuk melihat-lihat pohon alpukat kita. Nah, setelah sampai kemudian di sini saya akan berbagi video tentang tanaman-tanaman alpukat kita yang di kebun Bits of King ya saudaraku, sambil nyore, sambil menikmati suasana sore hari dan melihat tanaman kita yang ijo royo-royo. Waduh, semangatnya langsung menggelora saudaraku. Itu ada alpukat aligator, benar-benar pohonnya sangat wow. Apalagi yang ini saudaraku, pohonnya saudaraku, alpukat aligator ini bisa dilihat. Ya saudaraku yang baru menemukan channel Bits of King, monggo saudaraku silahkan di subscribe. Semoga dengan saudaraku mensubscribe, channel Bits of King semakin bisa berkembang, bisa bermanfaat buat para petani di Indonesia terutamanya. Yang sudah subscribe serta like-nya, kami ucapkan terima kasih banyak saudaraku. Semoga saudaraku selalu sukses dalam menjalani aktivitasnya, selalu diberi kesehatan. Oh ya saudaraku, sambil nyore hari, saya juga akan berbagi video tentang alpukat monster lagi. Tetapi di video kali ini alpukat monster yang penanamannya serta pohonnya beda ya. Beda pohonnya, yaitu kalau video sebelumnya kita sudah berbagi video alpukat monster, panen alpukat monster, sisa panen alpukat monster ya. Tetapi di situ adalah pohonnya pohon dengan usia kurang dari bawah 1,5 tahun atau kurang lebih 1,5 tahun, tetapi pohon itu adalah top walking saudaraku. Nah, yang ingin saya bagikan di video kali ini tentang alpukat monster itu adalah yang usia tanamnya berkisaran 14 bulan ataupun 15 bulan ya, sekitaran itu, tetapi dia tidak top walking. Waktu kita tanam ketinggian bibitnya berkisaran 1 meter up. Mana Pak De? Kok opo? Oh. Wis ngarit urung? Piye De, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yo lanjut deh. Nah, saudaraku, itu tadi tetangga kita ya. Mobil sapi katanya. Yuk, kita lanjut. Simak videonya sampai selesai, saudaraku. Di sini di sela-sela kebun kita ya, ada orang lagi menanam bibit padi ya, saudaraku. Kemudian ada juga yang menanam sayuran. Saya terlalu bersemangat nih saudaraku. Jadi ini ada tetangga kita di lingkungan kita ya, saudaraku, yang ada tumpang sari ya, menanam sayur-sayuran dan juga bibit padi karena udah menjelang bercocok tanam lagi. Karena kita bertanggaan dengan lahan persawahan saudaraku tuh. Jadi sepanjang itu semua lahan persawahan ya, karena memang di sini dulu aslinya sawah. Seperti itu. Lihat pohon aligatornya, gagah saudaraku, gagah dan keren pohonnya, wow, semangat saya menggelora saudaraku. Nah, kita lanjut saudaraku ke pokok yang akan saya bagikan ya, yaitu pohon alpukat monster yang lagi berbuah ya, membawa buah sekitar kalau tidak salah itu 3 buah ya, tetapi buahnya sangat wow, pohonnya sangat kecil. Nah, ingat saudaraku, untuk alpukat monster ini kita tanam di berkisaran bibit 1 meter up ya, dan tidak kita perlakukan ke arah pembuahan saudaraku. Jadi seperti itu. Jadi kita ingin bagikan adalah ternyata alpukat monster ini sangat genja ya saudaraku. Itu yang ingin kita bagikan, karena satu, kita tidak melakukan ke arah pembuahan. Yang kedua, di saat kita menanam pun itu ketinggian bibit 1 meter up dan bukan top walking ya. Kalau di video-video sebelumnya alpukat monster itu top walking. Wow saudaraku, lihat semak-semak rumputnya, tetapi pohonnya
Ijeroyo-royo menggoda. Itu ada Markus saudaraku. Wow. Ini. Pohonnya pokoknya mantap-mantap saudaraku. Pohon alpukatnya. Yuk, kita terobos semak-semak sedikit saudaraku menuju alpukat monster yang usia tanam berkisaran 1,5 tahun. Ini masih monster. Ini ada Markus. Oh, benar-benar saudaraku. Rumputnya tidak pernah kita babat. Jadi seperti ini, ilalang. Nah, jadi sangat tebal rumputnya. Ini ada peluang. Sangat bagus tanaman susulan. Ujung ada Miki. Ini saudaraku, kondisi kebun kita. Rumputnya, semak-semaknya luar biasa. Nah, ini dia saudaraku. Pohon alpukat monster. Kita lihat dari jarak jauh ya saudaraku. Nah, jadi ilalang pun bersentuhan dengan daun-daun alpukat kita ya. Nah, ini. Nah, kalau ketinggian saudaraku, ini berkisaran dari bawah saudaraku. Tingginya ini sekitar 2 meter. Nah, 2 meter. Nah, jadi ini yang ingin saya bagikan saudaraku, bukan sekedar buahnya tetapi pertumbuhannya, pertumbuhan tanaman alpukat monster ini ya, terutamanya. Kalau di video sebelumnya sekali lagi itu adalah yang top walking ya, dan ini asli kita tanam tuh, lihat. Tanam dari ketinggian bibit 1 meter. Tuh lihat ilalangnya di batangnya sangat lebat. Nah, itu ada mulsa saudaraku, fungsinya untuk melindungi batang tanaman alpukat kita dari rumput liar ya. Tetapi karena di sini banyak ilalang, bagaimanapun mulsa ini pasti tembus oleh ilalang. Jadi seperti itu saudaraku. Nah, lihat pohonnya tidak terlalu besar. Nah, sekali lagi saudaraku, untuk pohon alpukat monster ini kita tidak melakukan ke arah pembuahan. Kita tidak pernah memberi pupuk tambahan khusus buah ataupun merawat ke arah pembuahan. Ketika kita sadar pohon ini berbunga, kita biarin saja saudaraku. Kita tidak semprot khusus bunga, kita tidak berikan pupuk untuk ke arah pembuahan, kita juga tidak memupuk tambahan untuk mempertahan bunga. Tetapi di usianya yang masih 1,5 tahun ya, pohon ini sudah membawa buah. Dan di sini kita bisa menyimpulkan ya, bahwa alpukat monster ini lumayan genjah saudaraku. Nih, kalau tidak salah di video sebelumnya saya juga udah pernah update ya Pak alpukat monster ini. Nah, mungkin sekitar 1,5 bulan ya, tetapi waktu itu tentang buahnya aja saudaraku, tidak tentang tanamannya ya, aslinya seperti apa bibitnya kemudian ya. Nah, ini kena cabang atau ranting ini tuh, pelecet. Nah, ini saudaraku, ini mungkin masih butuh waktu 1 bulan lebih ya saudaraku untuk buah ini tua, karena terlihat hijaunya masih hijau muda banget. Dan di sini ada 2. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi untuk pohon-pohon alpukat kita di kebun Beet Soap King ini saudaraku, mungkin di video sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, ada yang khusus dibuahkan, ada yang tidak, biar berbuah secara alami, karena kita ingin tahu karakter dari pohon itu masing-masing ya saudaraku. Dan untuk alpukat monster ini sangat genjah saudaraku, dan lumayan kalau untuk dikebunkan ya. Coba bisa dilihat ketinggiannya lagi, pohonnya juga tidak terlalu besar saudaraku. Oke saudaraku, kita geser dari alpukat monster ya, kita menuju paling ujung dari kebun Beet Soap King. Lanjut jalan-jalan sore. Masih monster. Ada Markus. Oh ya saudaraku, untuk pertumbuhan tanaman-tanaman alpukat di kebun Beet Soap King ini, yang di Cimemen ini, untuk pertumbuhannya salut ya saudaraku, sangat subur-subur, luar biasa. Sudah lihat pohon-pohonnya hijau rimbun. Nah, ini paling pinggir atau paling pojok dari kebun kita ya. Dan di sini tanaman susulan semua saudaraku. Miki, mungkin Miki ini sekitar
antara 7 bulan ya, 7 bulan 6 bulan, 6 susulan masih Miki. Dan itu paling ujung. Wah, kayaknya ada orang mancing, saudaraku. Wah, sayurnya udah bisa di sayur nyem-nyem. Nah, itu ada orang mancing, saudaraku. Lihat, ada orang mancing dari nyumput di Pantai Wara. Walah, masa mancing gak entuk rugi noh. Oh, ini nyantai bener, saudaraku. Wah, katanya ngobrol sambil mancing menikmati sore hari. Dan ini adalah, saudaraku, paling ujung dari kebun alpukat kita ya. Nah, sekali lagi, paling ujung, dan itu galian eksavator. Kesini juga masih galian eksavator. Yang terlihat airnya masih banyak. Nah, dan di situ ada Mister Uda tuh lagi benerin air, katanya saluran penyiraman atau drainasenya lagi, irigasinya lagi macet. Nah, ini saudaraku, pohonnya sangat wow, subur sekali, saudaraku. Ini pohon ini paling subur di kebun Bitsop King yang di Cimomon. Ketinggiannya sudah, aduh, saudaraku, kalau kayak gini alpukat kita semua mah greget liatnya ya. Singkongnya juga terlihat subur, saudaraku. Yuk, kita lanjut ke arah pulang. Habis nyore kita pulang, masih lihat aligator lagi. Wah, markusnya ini cantik. Semak-semaknya sekali lagi. Oh ya, saudaraku, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video-video Bitsop King berikutnya, saudaraku. Terima kasih atas subscribe serta like-nya. Dan ingat selalu, saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Wow, ini daunnya merah semua, saudaraku. Pada mupus semua.